Katarega kerenang tayungan, panelungtik serta startup kermamerken hasil riset kasakumna pimpinan bisnis lain ukur dilakonan ku pamarentah tapi oge ku paguron luhur. Eta hal teh muka lolongkrang investasi dinamang pirang proyek inovatif serta bebagi pangaweruh katut pengalaman. Selesai jita rekah keur muka lolongkrang investasi dinamang pirang proyek inovatif dilakonan Institut Teknologi Bandung atau ITB ngaliwatan ITB CEO Summit. Eta kagiatan teh jadi platform ancokeunan panalungtik sarta startup keur pamerkeun hasil riset sarta produk inovatif ka pamimpin bisnis sarta babagi pangaweruh turta pangalaman antara akademisi jeung praktisi industri. Dina nas-nasna eta kolaborasi Pentahelix teh ngaubkeun stakeholder salah sahijina Kementerian Kesehatan dina ekosistem inovasi sarta kawirausahaan. Kalau kita tidak ada perkenalan, pertemanan, kolaborasi yang sangat akrab, yang sama-sama mutual, kan harus mutual ya. Bukan ITB mau bikin ini, nanya-nanya siapa yang mau, kan nggak bisa. Bahkan kalau sekarang itu bukan hanya nyari mitra, tetapi dari awal mengembangkannya sama-sama. Itu yang disebut kawasan sains teknologi yang kita punya itu ya. Itu kan buka, kalau dulu kan tradisional orang biasanya ini peneliti udah setengah jadi, cari industri siapa yang mau mengembangkan dan sebagainya. Nah, pola yang seperti itu ya oke juga, tetapi ada pola yang lebih efektif yang di dunia juga arahnya ke sana ya sejak awal sama-sama. Jadi harus ada hub, ada tempat untuk bertemunya mitra dengan mitranya gitu, mengembangkan bersama. Dinampron eta kegiatan teh dipiharep mampu ngainspirasi sarta gede harapan ke panalungtik startup sarta masyarakat ke ngarojong tumuhna inovasi di sakuliah Indonesia. Budi Hartati, Bandung TV.